juga ya. Eh, foto yuk. Kalau mau di foto sini aja. Sini aja. Fotoin dong. Yuk, yuk. Kita di sini. Kesinian deh kayaknya. Oke. Gelap nggak? Masih, yaudah. Satu, dua, tiga. Bagus nggak? Kurang-kurang bagus. Kayaknya kasih ntar deh. Oke, deh. Gantian kamu di sini. Satu, dua, tiga. Ganti gaya, ganti gaya dong, gaya yang lucu. Gimana? Kayak gini aja. Satu, dua, tiga. Jadi pencurian dan kehilangan, makanya Mbak harus hati-hati. Tapi jangan khawatir. Jangan pegang gue ya. Saya Mas, tolongin tas aku deh. Ya, jangan pegang-pegang kayak itu. Mendingan Mas tolongin tasnya dulu. Sekarang security mau ngomong dulu nih Mbak ya. Oke. Saya ini pengalaman. Saya biasa di CIA, ya, FBI. Saya pernah dapat teroris juga. Oh yaudah. Sekarang. Ya, makanya sekarang bentar. Saya mau. Saya keburu enggak ada. Kalau saya ke sana ciri-cirinya gimana? Kan saya enggak tahu. Ayo dia sini. Pakai baju kuning. Baju kuning. Pakai tas. Orangnya pendek segini. Oh, ya udah tenang, Mbak. Itu masalah kecil. Jangan khawatir. Nanti saya tangkap dalam waktu 5 menit. Ya. Kang Komeng. Masih kan tempat pariwisatanya kan gede banget. Saya mesti nyari kemana gua? Bang. Kalau tahu jalan, kalau nggak tahu jalan. Bang. Kecil, kuning, pakai tas. Kagak salah lagi. Kamu pencurinya ya? Enggak, Pak. Kagak. Pasan kamu. Ayo ngaku. Enggak lagi. Jadi kamu yang selama ini udah bikin ketidaknyamanan, ketidaktentraman orang-orang yang ada di sini. Kamu pikir sudah jadi kriminal. Ayo ngaku kamu. Sekarang saya tanya sekali lagi, kamu pencurinya, iya kan, pantasnya? Bukan lagi, habis sudah kesabaran saya. Dasar kamu pencuri, tidak mau ngaku, rasakan ini. Ampun. Yaudah, sekarang saya tidak akan pukulin kamu lagi. Tetapi kamu ngaku, di mana tas itu? Saya nggak tahu tas, Pak. Nggak tahu. Lo bocorin malah. Bercanda berdua. Masih banyak Pak, saya nyariin dia udah. Tunggu. Ini pencuri. Bapak siapa? Lolonyong. Nyolong, Pak. Kagak Bang, saya kagak nyolong. Biar kata sehari makan 5 kali juga. Saya kagak makan 5 kali. Biar kata sehari makan cuma sekali gitu. Iya, tetap saya gak nyolong, Bang. Kagak nyolong, Bang. Ini pencurinya ini, Pak. Bapak ini siapa sih? Saya temannya, Pak. Waduh. Jangan-jangan ini otaknya ini. Modus. Dari mukanya kelihatan muka modus nih. Sini, Pak. Ini orang, Pak. Ini, Pak, ya. Saya kasih tahu ya. Bapak jangan lihat dari penampilan. Bapak lihat dulu apakah betul dia pencuri, udah gitu menuduh saya otaknya. Pak, kalau dia jelas pencurinya, karena ciri-cirinya berdasarkan informasi dari korban mengatakan bahwa satu, orangnya kecil, kedua pakai kaos kuning, ketiga bawa tas. Nah, siapa lagi kalau bukan dia? Kaos kuning banyak, Pak. Bapak aja kalau nunging pasti kuning. Gak lihat-lihat dulu, Pak. Tuh, mana udah gitu?
gitu. Weh ya, saya pukulin nanti kagak mau ngaku. Bapak lihat dulu, jangan main begitu aja. Gak bisa, mau ada hukumnya. Atit bang, Atit. Ambil kecil. Pak, gimana pak? Udah ketangkap? Oh, sudah. Saya, sapam berpengalaman. Pa. Tapi pak nggak ada tapi-tapian, mulai tuh mukanya dibobok belur. Maksud saya? Nggak ada maksudnya. Itu yang kehilangan tasnya pak? Iya. Maksud saya dia yang ketangkap, dia malingnya.